Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mendapatkan untuk kelas ini. Oke, semua turun tangan. Oke, semua turun tangan. Muka surat 37. Itu ada yang kata yang tak dapat soalan nombor 2. Ada tak? Tapi yang tak dapat soalan nombor 2, angkat tangan. Nombor 3, 4. Oh, semua ya. Ada seorang tu tak mampu, saya tak mampu. 3, 4. Nampak tak dah. Dia nampak je. Dia nampak. Oh, tak dapat ke jawapan salah ke apa? Tak dapat. Tak compare tu. Time nak combine kan tu. Combine tak tahu. Saya, yang mana yang nombor 3? Okay, dah kita buat sesuatu. Ya tuan. Okay. Soalan nombor 3. Okay, tengok. Yang ni kalau kita pecahkan, kita dapat berapa? X tambah 1 ke X tolak 4. Kita dapatkan 4. Tak. Terus buat yang ni. So, ini sama dengan A per X tolak 4. Tambah B per X tolak 1 kuasa 1 tambah C per X tolak 1 kuasa 2 tambah D per X tolak 1 kuasa 3. Dan di sini tepat tak? Tepat tak ni? Kemudian kita buat apa? Kita darab silang. So kita akan dapat 5x tambah 1 sama dengan A per berapa? A kali x tolak 1 kuasa 3 campur B. X tolak 1, mana sini tinggal x tolak 4 kali x tolak 1 kuasa 2 tambah C. X tolak 1 kuasa 2 naik atas, okey, tinggal lagi X tolak 4 kali X tolak 1 kuasa 1 tambah D X tolak 4. Okey, sama sini okey tak? Sama sini okey tak? Time ni okey tu kan? Okey. Lepas tu kita buat apa? Pertama sekali kita setkan X sama dengan 1. Okey, 1 kalau kita gantikan 1, sini dapat 0, sini dapat 0, sini dapat 0, sini ada nilai. So D dapat nilai lah. So X sama dengan 1 sama dengan 5 kali 1 campur 1 sama dengan A kali 0 tambah B kali 0 tambah C kali 0 tambah D 1 tolak 4 negatif 3. So kat sini berapa? 5 campur 1, 6 sama dengan negatif 3D. So D sama dengan negatif 2. Negatif 2. Betul ya? Okay, dapat D kan? Kemudian berpulak-pulak kita setkan X sama dengan yang ni tolak 4 kan? Tolak 4 maknanya X sama dengan 4 lah pulak. X sama dengan 4 pada sini 20 campur 1. Betul lah. Lepas tu A sama dengan berapa? 4. Okay, A sama dengan 4 tolak 1 berapa? 3, 3 kuasa 3 27 tambah B 0 tambah C
lalu kosong tambah D lalu kosong. So sini dapat 21 sama dengan 27A. So A sama dengan 21 per 27. Sifir 3, 3 kali 7, 3 kali 9. Dapat? Ya, ya dapat tu. Okey, apa lagi? Cukup kot ni. Lepas tu? Lepas step ni. Okey, lepas ni kita okay, tak ada. Kita kalau tak boleh mana sini 4 satu tu kita kembangkan. Okey, kembangkan A ni masalah banyak sikit kan. So, awak kena buat macam ni lah. 1 kuasa 3 sama dengan berapa? Tolak 1 kali X tolak 1. Okey, kalau dikembangkan dulu satu-satu lah. Okey, seterusnya tu yang 2 X kuasa 2. Ini sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. Itu kalikan dengan X tolak 1. Kalikan lagi jadi X kuasa 3. Betul? Tolak X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 tambah 2X tambah X tolak 1. Okey. So ini jadi berapa? X kuasa 3 tolak X kuasa 2 tolak ini dia tolak 3X kuasa 2. 2X tambah X jadi tambah 3X tambah 1. So ini untuk A sahaja. Okey. Kemudian B pula. B yang ni. Kembangkan X kuasa 1 ni tolak 1 kuasa 2 kali dengan X kuasa 4. Dan nak kita dia panjang ni kan. So sekarang ni nanti bila dah dapat A, B dan C, comparekan awak kena kumpulkan. A X kuasa 3 ni berapa? Ada tak tambah B X kuasa 3 lagi? Dia ada ni. Sebab apa kat sini kita nampak ada X kali X dapat X kali X dapat X kuasa 2 kali X X kuasa 3. So dapat 3 sini. B X kuasa 3. Kalau untuk C, dia ada 2X kuasa 2 sahaja. Kalau D, cuma DX sahaja. Ha, panjang sebenarnya ni. Ha, cuba buat dulu benda ni. Dah sampai sini belum? Saya tanya dah sampai sini belum? Belum. Ha, tak sampai kena buat apa-apa ni. Wah, macam ni. Okay, kalau awak dah sampai sini, ini kena hati-hati sikit kira. Tapi insyaAllah lah dalam topik final dia takkan keluar sampai kuasa 3. Habis-habis pun kuasa 2 je. Okay. Habis-habis pun kuasa 2 sahaja. Okay. Kuasa 2. Okay. Kali betul. Buat satu-satu. Pasal saya nak tamat ambil kali 3. Kali 2 dulu. Lepas tu kalikan dengan satu lagi. Okay. So dapat kuasa 3. Compare kan. Okay. Katakan saya kumpul eh. Kumpul-kumpul kat sini. Contoh. Okay, kat sini dia punya bacaan sini berapa? 5X tambah 1. So 5X tambah 1. Yang kat sini ada kuasa 3. Call compare the coefficient sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan tak ada kuasa sampai kuasa 3. Cuma ada paling tinggi pun kuasa 1 saja. So kat sini boleh dapat kosong sama dengan A katakan campur B. X kuasa 3. A awak dah dapat 7 per 9. Okay, B dapat berapa? Okay, lebih contoh eh. Okay, kosong. A tadi dapat berapa? A dapat 7 per 9. A dapat 7 per 9 campur B. So, B sama dengan pindah sebelah dapat negatif 7 per 9. So, ramai apa ni. Okay. Saya kira macam ni je. Saya kira cincai pun dah dapat nilai dia. Negatif 7 per 9. A pun dah dapat kan. A dapat 7 per 9 dari ni. Ni B, ni C, ni D. Yang kita dah dapat ialah huruf apa? Kita dah dapat huruf A dengan D. So yang satu lagi, yang B pun kita dapat secara, saya kira secara rough lah. Okay, saya kira secara ni saja. So apa kita bayangkan, kita dapat A kuasa 3 sini dengan B kuasa 3. B darab X darab X kuasa 2.
So B dan X kuasa 3. Saya anggap kira macam tu je, terus dapat jawapannya negatif 7/9. So untuk C ni awak kena kembangkan lagi lah C ni. So kembangkan C. Tu dapat lah nilai dia. Dah kembangkan C, awak boleh masukkan nilai-nilai kat sini. A, B, C dan D dan tu dapat jawapan ni. Boleh kot eh? Boleh? Boleh tak boleh? Nak dengar suara? Tak faham. Boleh je. Boleh. Tak faham nak cari C tu macam mana. Tak faham. C sekarang ni kembangan A saya dah buat kan? Kembangan A saya dah buat kan? Dah. Okey, dah buat, dah dapat. Kembangan B pula. Aduh, awak ni nak tunjuk saya satu. B pula. Okey, S kuasa 1 tolak kuasa 2 ni dapat berapa? Ini kan? Yang ni sama tak dengan yang ni? Sama tak? B ni. Sekejap lah tu. Alhamdulillah. Mana tak saya ni? Sekejap lah. Nampak tak whiteboard sekarang ni? Saya lukis. Tak nampak. Nampak tak? Nampak tak? Ya, yeah, nampak. Okey, A tadi berapa? Saya dah tak faham ni. Berapa ni dengan A ni? A sama dengan X kuasa 3 tolak 3X. X kuasa 3 tolak 3X lagi. Okay. X kuasa 2 tambah 3X tolak 1. Okay, B jadi berapa? B kita darab. B X tolak 4 tolak 1 tolak 4 tolak 1 kuasa 2. Ok, kita kembangkan B dulu. Ok, yang ni awak dah kembangkan, awak dapat AX kuasa 3 tolak 3 AX kuasa 2 tambah 3 AX tolak A. Yang B pula awak kembangkan satu-satu. Okey, kembangkan satu-satu kalau tak pandai dah. 2x kuasa 2 okey, tolak 2x tambah 1. Okey, kemudian dikalikan dengan apa? Kalikan dengan x tolak 4. Dan ni buat satu-satu. Jangan gagal. X kuasa 3 tolak 4x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 tambah 8x tambah x tolak 4. Tolong semak saya punya ni, saya tak check ni. Tolong semak saya punya pengiraan ni betul-betul. So kita ringkaskan lagi, x kuasa 3 okay. Tolak 4 tolak 2 tolak 6x kuasa 2 8 satu tambah 9x tolak 4. Betul tak betul? Betul. Betul eh? Seterusnya, okey dah dapat lah ni. C. Okey, tak C pula. C. C kali ke C sama dengan X tolak 4 X tolak 1 X tolak 4 per C X tolak 1. Okey, betul eh? So sini dapat C X kuasa 2 tolak. Okey, jap saya tak boleh urut lagi, masukkan B eh.
Jadi BX kuasa 3 tolak 6 BX kuasa 2 tambah 9 BX tolak 4 B. Okey, boleh. Boleh ke? Okey. Sorry lah, saya conteng merata eh. Tidak satu. Buka mic. Buka mic. Aku buat mic, siapa yang cakap buat ni. Okay. CX kuasa 2, kemudian tolak 1, tolak 4, tolak 5X. Betul tak? Tambah 4. X kuasa 2, tolak X, tolak 4X, tolak 5X, tambah 4. So kat sini kita dapat CX kuasa 2, tolak 5CX. Tambah 4 C. Okay, lagi. Okay. A dah ada. A dah ada. B dah ada. C dah ada. Okay, satu lagi D. D berapa? D tolak 4. Nanti sendiri mudah ni. D tolak 4 sama dengan DX tolak 4 D. Okey. 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 Compare the coefficient. Ha, nombor sini dah. Boleh settle atas tak? So kat sini. Cuba A tambah 1. Sama dengan A. Okey, salin balik A bagi berapa? Ini. Saya tak banyak ni lah tengok ni satu-satu. Tolak 3A kuasa 2. Tolak 3AX kuasa 2. Kemudian bacakan boleh tak? Soalan bacakan. Tak seorang kalau bacakan. Saya yang over atas ni. Lagi apa lagi? Tolak A. Tolak? Tolak A. Tolak 3 EX, tolak A. 3 A. Dah lari tulisan mana. Satu sembilan di F tolak 4 D. So yang ni X kuasa 3 tolak 4 kuasa 2 tolak 4 D X tolak D. Okey, dah masuk A habis. Masuk B pula. B kau di berapa? Okey, tambah. Tolong stop A ni siapa ni? Jangan menyampuk. Habis semua lagi tadi. Allah, awak usik saya punya ni. Tolong jangan tekan apa-apa dekat skrin. Tolong jangan tekan apa-apa dekat skrin. Habis lari. Habis lari. Tolong jangan usik apa-apa. Tengok saja. Tambah BX kuasa 3 tolak 6 BX tambah 9 BX tolak 4 B. Zaman selepas kejahilian. Zaman selepas kejahilian.
aku langkah. Zaman serta jahiliyah. Okey. Aku mau tutup mic sekejap. Apa pun cakap ni. Apa yang tengah cakap ni, oh kamu sekejap. Okey, tengok depan eh. Okey, yang ni saya telah letakkan nilai A. A yang tadi kita dapat. B. C. Dan D. Okay, sampai sini siapa yang tak faham? Angkat tangan dan on mic dan bertanya. Cepat sikit. Kita masuk topik baru ni. Aduh, ada yang masuk. Kalau tak ada yang tanya, saya ingat semua faham lah sampai sini, dapat sini. Okay. Terusnya kita grupkan dia. Terkumpulkan dia. Okay, kat sini ada tak yang kuasa tiga lagi selain daripada A? Ada. So kat sini kita buat A campur B kuasa tiga. Campur. Yang kuasa dua pula ada. Negatif A. Dia kuasa dua tak? Dia lari yang di sana. BX. Okay. Ini mana tadi? Okay. B, O di sini. Ha. 9BX kuasa 3 tolak 9BX. Aduh, betul kamu lah ni. BX kuasa 3 tolak 6BX kuasa 2 campur 9BX tambah 4B. Okay, yang B tolak 6BX. Okay. Tolak 6BX kuasa 2. Kemudian untuk yang kuasa X sahaja, kat sini kita jumpa 3A. Kuasa X sahaja 9B. Dan C ada tak? Cuma ada satu lagi minta maaf. Cukupi. 6B campur ni. Campur C. Kuasa 2 campur. Okey, yang kuasa 1 sahaja. 23A. 6B. 9B. C. Tolak 5C. D tambah D. Ini yang kuasa X. Dan yang tak ada kuasa adalah A. Tolak A. Kemudian B ada tak? Tolak 4D. Tolak 4D.
Okey, kemudian tambah 4C. Tolak 4D. Okey. Okey, panjang. Okey, sekarang ni kita compare ke official dia. Okey, yang... Okey, sampai saat sini. Compare kan yang pertama ialah X kuasa 3. Ada tak sebelah sini? X kuasa 3? Kalau tak ada, kita letak kosong. So, yang ada kat sini ialah A campur dengan B. So, kita tadi dah dapat dah. Iaitu A sama dengan berapa tadi? 7/9. So, B dapat negatif 7/9 lah. So, A dapat 7/9 kita kira tadi kan? B sama dengan negatif 7/9. Okay, yang kita dah dapat C kan? Okay, C. Okay, C kita ambil yang ni. So ini compare coefficient, X kuasa 2 sini dapat kosong. Okay, sebab tidak ada kuasa sini, kita dapat sini negatif A tolak 6D tambah C. Okay, A tambah 6D tolak 6C. So masukkan nilai A, A ialah kita dapat negatif 79 dengan sini. B berapa? Negatif 7/9 tambah C. So kita nak dapat tak? Kau tak dapat, mungkin salah lagi di atas lah. Okay. Kau dapat berapa ini? Negatif 7/9. Okay, 6 kali negatif 7. Okay, campur dengan 42/9 tambah C. Kau pindahkan, kita akan kekulakan dapat apa? Negatif 7/9. Okey, 7/9 campur 42/9. Dapat apa? 35/9. Okey, dapat apa? Yang dia. Saya salah kira apa kena? Okay. So, negatif A tu ada 3. Macam mana? Sepatutnya negatif A 3. Bukan negatif A je yang untuk X kuasa 2. X kuasa 2. Okey, kejap. X kuasa 2 negatif A. Negatif A 3. Oh, kejap. Negatif 3. Okey. So, dekat sini ikutkan pasal ni kan negatif 3 ini. Betul lah. Betul sini. Okay, masukkan nilai. Okay, tadi awak dapat 7/9. 6 di negatif 7/9. Cuba kira. Okay, berapa? 14/3. So dapat apa ni? Negatif 7/3. Betul semua? 7/3. Okay. Betul lah tu, dapat? Betul. Okay. So dapat jawapan lah A, B dan C kan? A dapat, B dapat, C dapat, D tadi berapa? D sama dengan negatif 2 kan? Okay. Settle lah ni. Ya Allah, sengaja buat benda ni je. Okay. Soalan 4. Nak bincang juga lah soalan 4. Kita tengok tak lah. Okay, soalan 4. Saya tunjuk saya ringkas lah. Nampak ni. Dia kurang aja dengan ni.
Buka warna lain. Okay. 20 tolak 9x sama dengan a per x tambah b per x kuasa 2 campur c per x kuasa 3 campur d per x tolak 5. Okay. Darab silang. So dapatlah a kali dengan x tolak 5 kali dengan berapa sini? Kuasa 3 jadi tinggal x kuasa 2. Tambah B. B pun sama X tolak 5. Tinggal lagi berapa? X kuasa 1. Tambah C. X tolak 5. Kali dengan ini saja. Tambah D. D kali X kuasa 3. Okay. Ini dia punya ni lah. So, sebelum ni awak dapatkan ini sebagai first equation awak. 20 tolak 9X. Sama dengan A kali X tolak 5. Sekejap-kejap bawah bawah. Tak nampak pun ni. Tak siapa tepi saya. Ya Allah. Tak lupa. Okay. Mula eh. Saya padam balik ni. Okay, yang ni semua nampak depan eh. Saya cuba tengok seorang pun ni tak nampak benda ni. Okay, yang ni awak kembangkan dia jadi 20 tolak 9x bahagi x kuasa 3 dengan x tolak 5 sama dengan a per x campur b per x square campur c per x cube campur d per x tolak 5. Dari sini okey? Okey. Okey, saya buat ke sini lah panjang sikit. So kemudian kita kita darab silang, multiplykan dia 9x sama dengan a kalikan dengan x tolak 5 kali dengan 1 jadi tinggal 2 tambah b kali dengan x tolak 5 2 tinggal lagi x kuasa 3 tambah c x tolak 5 dalam dia tinggal tak ada lah kuasa ada x kuasa 3. Okey, kemudian campur b kali x kuasa 3. Boleh semua sampai sini ikut lah. Lepas tu kita buat apa? Jadikan x sama dengan kosong. So apa saya nampak kalau kita kata kosong, 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 boleh dapat semua nilai kecuali huruf C. So letak kosong sini, so dapat 20 tolak 9 kali kosong sama dengan A kali kosong tambah B kali kosong tambah C kosong tolak 5 tambah D kali dengan kosong. So sini dapat 20 sama dengan tolak 5C. So C sama dengan negatif 4. Betul ya? C dapat negatif 4. Okey, yang selebihnya yang kedua pula X sama dengan 5. So X pakai huruf lain lah. X sama dengan 5. Bila X sama dengan 5, apa yang berlubang? Semua ni kecuali yang D. So 20. Okay, 20 tolak 9 kali 5 sama dengan A kali kosong tambah B kali kosong tambah C kali kosong tambah D kali dengan 5 kuasa 3. So kat sini 20 tolak 45
Hello, masuk saya tak? Hello. Hello, dengar dengar. Hello, dengar. Yeah. Tadi saya yang baik pak, saya tak dengar cakap ya. Kita dengar cik, dengar. Lalu boleh dengar tak? Jam dia tekan sendiri ya. Yang saya terangkan boleh. Sendiri dengar tak? Tak? Yang saya terangkan sendiri dengar tak? Tak. Tak dengar, tak dengar. Tak dengar. Tak, yang saya terangkan semua tak faham ni? Tak, tak, tak dengar. Bukan tahan. Tak dengar. Ya, dengar. Okey, saya padam balik. Saya buat balik dah. Ok,
Okey. Ini soalan dia. Kalau tak dengar apa-apa, terus hantar dalam ni lah, bagi tahu dalam chatting ni yang tak dengar ke apa. Okey. 20 tolak X, 20 tolak 9 X per X kuasa 3, X tolak 5. Okey. Kita pecahkan kepada, kita nampak kuasa 3 sini. Ada sini 4, mana ada 4 lah. Kita dapat K per X tambah B per X kuasa 2 tambah C per X kuasa 3 tambah D per X tolak 5. Okey, sampai sini boleh ke eh? Ini dia punya formula. Ya, ni formula awak kita rujuk muka surat ni lah. Dah tunjuk eh tu dah. Muka surat 33. 33 kan? Kita dah tengok dah formula macam mana. Kalau ada kuasa 3 kat sini, maknanya ada 3 lah pecahan sebutan X, kuasa 2, kuasa 3. Okay. Seterusnya, kita darab silang. Darab silang saya tak nak ajar, saya terus shortcut eh. Dan benda ni ada dalam video yang lepas. So, darab silang dengan bawah X dan tinggal cuma A kali X tolak 5 kali dengan X kuasa 2. Okay, sampai sini boleh tak? Sampai kat sini boleh tak? Boleh. Okay. Boleh, sir. Awak darabkan ke semua bawah ni ke dalam A. Kemudian potong dia lah. Mana yang sama atas bawah kita potong. Kalau bawahnya ada 1, atas ada 3. So potong tinggal lagi 2. So dapat 2 lah. So B. B dapat berapa? B. 2 kuasa 2 tambah 1, so tinggal X. D. Okay. C. Okay, C tak ada siapa dah, tinggal padam. Okay, tambah D. X. X tak 5 tak ada, tinggal X kuasa. D, X kuasa 3. Okey. Sampai sini. Okey tak? Okey, okey. 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 Dan kita kembangkanlah. Kalau kita kembangkan, kita ambil nilai satu nilai dulu. Saya buat nilai sini. Kita nak jadikan salah satu kosong. Paling mudah kita letakkan X sama dengan kosong. Kenapa? X sama kosong. Bila saya letak X sama kosong, D mati. Yang ni mati, ni mati. Ingatkan mati. Okey. So kat sini 20 tolak 9 kali kosong sama dengan A kalau tak kosong, so, kali kosong kan. B kali kosong kat sini, so B dapat kosong. C kosong tolak 5, negatif 5. Tambah D kalau tak kosong, tak kosong. So kat sini kita dapat 20 sama dengan negatif 5C. So C sama dengan negatif 4. Okay, sama dengan jawapan kat bawah tu lah. Dapat negatif 4C. Okay, ni yang ni A. Ni C ni D. Okay, dah dapat ada C. Kemudian kita cari huruf apa lagi? Mudah-mudah tu. Matikan 5. Kalau sini kosong, mana semua kosong lah. Kita jadikan X sama dengan 5. So kat sini dapat 20 tolak 9 kali 5. Ni tolak eh. Okay, A kali dengan kosong. B pun kosong. C dapat kosong. D kali dengan 5 kuasa 3. So sini dapat 20 tolak 45 negatif 25
So sini dapat 5 kuasa 3, 125 D. So D sama dengan negatif 1 per 5. Pusing bawah, dapat negatif 25 per 125. Awak gunakan sifir 25, 25 per 1, 25 kali 5 dapat 125. So dah dapat dah C dengan D. Okay, D dapat negatif 125. Okay, jadi negatif 125. Okay, huruf seterusnya ialah yang tinggal A dengan B. Yang ni awak kena kembangkan lah. Okay. Banyak ni kerja ni. Kita tengok A1-1 lah. A. Jadi satu je. Kalau 5 dengan X kuasa 2. Okay. X kuasa 3 tolak 5X kuasa 2 kalikan dengan A. So A dapat 3X kuasa 3 tolak 5AX kuasa 2. Jadi tukar pen lain. D sama dengan X tolak 5 kali dengan X. So kat sini kita dapat X kuasa 2 tolak 5 X. Okay. Okay. So sini dapat D X kuasa 2 tolak 5 X. Okay. Lepas tu buat apa? Lepas tu compare buat. Boleh balik persamaan satu. Boleh balik persamaan satu. 20 tolak 9X sama dengan A tadi. AX kuasa 3 tolak 5. AX kuasa 2 campur BX kuasa 2 tolak 5X tambah C. C berapa? Okay. CX tolak 5C. CX tambah 5C. Tambah D kuasa tambah DX kuasa 3. Kemudian kita samakan dia punya kumpulkan A campur D X kuasa 3. A dengan D kuasa X kuasa 3 sama kan? Kuasa 2 tak ada. Okay, campur di kuasa 2 pula. Kuasa 2 sini adalah negatif 5A campur B. Kuasa 2 lagi tak ada, tak ada. X kuasa 2. Yang kuasa 1 pula, kuasa 1 kat sini negatif 5 X. Okay, negatif 5 campur C. Oh, oh tu dah habis. Okay, yang tak ada huruf apa tadi? Yang dah ada huruf D dengan C. So A dengan B tak ada lagi. Okay, kita ambil kuasa 3. So sini ada kosong. So aku tak ada kuasa 3 sebelah sini. Yang ada A campur dengan D. Kuasa 3. So A tak tahu berapa. D berapa tadi? D sama dengan negatif 1. So A sama dengan 1 per 5. Dapat dah. Okay, seterusnya B pula. B kita ambil yang ni. B kita ambil yang ni. Okay, kuasa 2. Sebelah sini tak ada kuasa 2. So sini memang kosong. Negatif 5A campur B. A. A dah dapat kan? So sini dapat negatif 1 campur B. So B sama dengan 1. Okay.
A dapat, B dapat, C dapat, D dapat. Okey, boleh ya? Wah, hai. Boleh. Boleh, sir. Saya takut suara saya terdengar lagi. Boleh. Okey, kita masuk yang baru. Tak tahu dah. Relax lah. Aduh, awak ni. Muka surat 39. Surat 39 ialah denominator with quadratic factor. Okey, yang sebelum ni apa benda? Yang sebelum ni modified denominator factor. Yang ni di mana bahagian penyebutnya adalah dalam sebutan kuadratik. Di mana awak perlu sebutan kuadratik tu maknanya x kuasa 2 campur 5 x campur c apa kan. Awak kena faktorkan dia dahulu. Kena faktorkan dia. Kena melalui satu step tambahan sebelum kita dapat selesaikan masalah ni. Okey, untuk 1.4.3 ni awak dikendaki untuk menyisakan satu step tambahan supaya kita dapat selesaikan masalah. Okey, clear ya? Dalam topik 1.4.3 ni dia ada dua keadaan. Okey, keadaan yang pertama di mana sebutan faktor kuadratik tersebut boleh difaktorkan. Boleh faktorkan macam mana? Kita dah buat yang lepas. Okey. Yang paling mudah ialah gunakan kalkulator mode ECN. Dan yang kedua, di mana di mana sebutan kuadratik tersebut tidak boleh difaktorkan. Yang pertama, boleh difaktorkan. Yang kedua, tak boleh difaktorkan. Tak boleh difaktorkan ni agak susah sikit lah. Sikit tu susah, tak banyak. Okey, tak apa. Kita tengok dia punya persamaan dia. Okey, persamaan bentuk dia macam ni. MX. Okey, MX ni apa-apalah ni lah. 3X tambah 5 ke apa ke yang biasa semua ni. Dan sebutan di bawah dia dalam bukan bentuk kurungan macam ni. Okey, dalam bentuk yang telah dikembangkan. Persamaan kuadratik yang telah dikembangkan. Okey, tugas awak ialah faktorkan dia supaya kita dapat dua pecahan macam ni. Okey, macam ni. Kita dapat dua pecahan macam ni. Barulah, bila dah dapat macam ni, barulah awak boleh buat faktorkan dia. Buat partial fractionkan dia. Okey, menggunakan kaedah yang tadi lah, elimination and substitution ataupun kaedah cover up. Okey, kaedah substitution ataupun kaedah cover up. Cover up maknanya kita tutup sebelah mata, kita boleh dapat sebutkan tu. Dan saya tunjukkan kata yang teknik mudah tu lah. Okey, tak apa. Okey, dah sampai sini teknik sama, cross multiply, education one, gunakan substitution method, substitution atau elimination method ataupun cover up, lepas tu compare coefficient both side, dapat jawapan. Okey. Tengok example 1.18 muka surat 40. Okey. Ungkapkan 9.41x 3x kuasa 2 tambah 8x tambah 4 dalam bentuk partial fraction. Okey. Yang pertama sekali, ini adalah sebutan kuadratik lah. Dekat yang kita nak tahu sama dia boleh faktor tak faktor. Terus sekali awak tekan calculator lah. Awak tekan calculator. Okey. Masukkan nilai A sama dengan 3, B sama dengan 8, C sama dengan 4. Tekan calculator. Saya masukkan. Dapat berapa? Tekan 3. Masukkan nilai A, A 3. B sama dengan 8. C sama dengan 4. So awak akan dapat X sama dengan X1 sama dengan 2 per 3. Negatif kan? X2 sama dengan negatif.
Okay. Macam mana kita nak jadikan bentuk X1 sama dengan negatif 2 per 3 dan X2 sama dengan negatif 2 ni ke dalam bentuk macam ni. Okay, buat darab terus saja. Kat sini katakan X1 sama dengan negatif 2 per 3. So kat sini kita darab terus, kita dapat 3X. Negatif 2 ni pindah sebelah dapat, tambah 2. So dapat 1 ke apa ni? Mulalah dengan ni. Okay. Dan satu lagi, X2 sama dengan negatif 2. X tu kita pindah sebelah jadi campur 2. So dapat yang satu lagi. Okay, ini. Okay, ingat eh. Tekan, okay, X1 sama dengan 59. 59 maknanya 9X tolak 5. Ini contoh. Okay. Okay. Boleh tak boleh ni? Boleh tak boleh? Ada apa nak tanya? Boleh, sir. Boleh. Dengar suara lemah je. Okay. Sakit rengkung. Sakit rengkung. Okay, dah dapat macam ni. Dah mudah lah. Ini sampai dah masuk ke dalam ini. Okay, pecahkan kepada A dan juga B. Satu untuk A, satu untuk B. Sampai sini okey kot. Okay, satu A untuk B. Settle. Kemudian kita darab silang. Apa yang ada di bawah pecahan ni darab dengan A. Apa yang di bawah pecahan ni darab dengan B. Okay, maksudnya ni. So, bawah ni potong. So, sini kita boleh potong. Yang ni pun kita boleh potong. So 9 tolak 41X sama dengan A kali dengan 3X tambah 2 campur B kali X tambah 2. So ini dalam equation 1. Okay. Okay, selepas tu carilah value dia. Cari value dia, kita jadikan salah satu jadi kosong supaya memudahkan. So yang pertama kat sini dia ambilkan nilai. Okay, X tambah 2 sama dengan 0. Sebab dia nak kalikan B sama dengan 0 supaya dapat nilai A. So X kat sini kita dapat nilai dia ialah negatif 2. Okay, tinggalkan sebelah dapat negatif 2 kan. Dan gantikan X sama dengan negatif 2 ni ke dalam equation 1. Masukkan dalam equation 1. So 9 tolak 41X. Okay, kuasa apa dengan T2 sama dengan A. Okay, ini question 1. Okay, masukkan nilai dia. X ni kita gantikan negatif 2. X ni gantikan negatif 2. X ni gantikan negatif 2. Okay, so dapat kat sini A sama dengan negatif 91 per 4. Okay, boleh? Boleh tak? Saya nak panggil satu sini. Boleh. Alhamdulillah. Bisa berapa ini? Boleh, sir. Boleh, sir. Okey. Dapat. Okey. Seterusnya, kita ambil nilai B pula. Kita nak cari nilai B, maknanya kita kena matikan A. Bila matikan A, maknanya apa kali dengan A kita jadikan kosong. So kat sini, rangka sini ialah 3X campur 2. Kita jadikan dia kosong. 3X sama 2 sama dengan 0. So X sama dengan negatif 2 per 3. Pindah biasa lah ni. X campur 2 sama dengan 0. 3X sama dengan pindah sebelah buat negatif 2. So X sama dengan negatif 2 per 3. Pindah masukkan dalam persamaan 1. Iaitu 41X. Okay, 3X, BX. Masukkan nilai negatif 2 per 3. Dan masa penyiraan hati-hati dengan tanda negatif. Okay. So dapat kat sini B sama dengan 109 per 4. Dan masukkan balik nilai-nilai tadi. Okay, nilai A dan B. A ialah negatif 91 per 4. Manakala B ialah 109 per 4. Okay. Mudah juga kan. Okay. Kita tengok example 1.19. Okay.
Kat sini, tengok macam pelik. Alamak, tinggal macam ni je huruf nombor je ke? Okey, yang ni, jangan risau. Tekan calculator. Masukkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 9. Tekan calculator. So, untuk pendapat A sama dengan 1, B sama dengan 0, A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 9. So, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 3. So, kita dapat sini X tambah 1 dan X tolak 3. Okay. X tambah 1 dengan X tolak 3. So, tak kisah awal tak mengenai 1 kat sini. So, kat sini kita nampak ada 3 pecahan. X, X, X. Ada 3X, so ada 3 lah, A, B dan C. 1 untuk A, 1 untuk B dan 1 untuk C. Kemudian kita darab silang. Okay. Apa yang ada di bawah 13X ni kali dengan A, B dan C. So kat sini kita boleh potong lah. Potong sini, potong sini. Okay. Kemudian ini dengan ini. Okay, satu lagi ini dengan ini. So yang tinggal adalah ini saja. Okay, B, C. Dan ini jadikan equation 1. Okay, A, B, C. Okay, seterusnya kita matikan salah satu. Kita ambil nilai. So dekat sini nak jadikan dia okay, dia kalikan dengan kosong. Masukkan persamaan satu. Kita tengok ujung buku lah. Tak dengar suara saya ke? Ada yang cakap tak dengar ni, betul? Aiman tak dengar. Tak dengar ke suara saya? Dengar, dengar. Dengar. Ada tak ada kata tak dengar, suara ni. Okay. Check balik punya speaker kat tu. Okay. Kemudian kita cari value. Okay, kita letakkan nilai kosong. So, apa sini kosong, dia nak matikan huruf C kat sini. Okay, dia dari sini kalikan dengan kosong. So, otomatik sini mati. Ya. Maksud duduk sebentar. Okay. So, letakkan nilai kosong. Okay, gantikan nilai, ini persamaan satu. Okay, gantikan dengan kosong. Sini kosong, sini kosong. Sini kosong, sini kosong, sini kosong, sini kosong. So dapat kat sini A sama dengan kosong. Okay, A sama dengan kosong. Okay, so apa A kali dengan negatif 9 dapat kosong, maknanya A sama dengan kosong. Okay, kemudian kita ambil salah satu nilai X tambah 3. Okay, so apa kita, bila X tambah 3 sama dengan kosong, kita boleh matikan A, kita boleh matikan C, kita boleh A dengan C ya, boleh mati. So A dengan C boleh mati, so dapatkan dapat B. Okay. B. Kita masukkan nilai A. Okay. Tambah 3 ni, kita masukkan nilai. Masukkan nilai. Masukkan nilai. Masukkan nilai sini, sini. Sini. Okay. Kita dapat nilai B. So, B sini dapat negatif 13/6. Okay. Kemudian, X tolak 3. Okay. Satu lagi nilai kita boleh matikan. Kita dah X tolak 3 pula. Okay. So, gantikan X sama dengan 3 dalam persamaan 1. So, kita akan dapat C 13/6. So, dah dapat dah A, B dan C. Masukkan nilai A sama dengan 0. 0 tak boleh letak. Pasal dah tak boleh dapat dah. So tinggal B dengan juga C. Okay. Okay, kita tengok latihan. Kita tengok latihan. Saya untuk soalan satu. Okay, tengok soalan satu. Okay. Kat sini 3X tolak 1. Okay. Sebelum tu. Kita tengok dulu persamaan bawah ni. Boleh difaktorkan ke tidak?
tekan calculator sajalah ni. Masukkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, C sama dengan 6. So dapat berapa bawah tu? 1 sama dengan 3. X1 sama dengan 3, B. X1 sama dengan 3. 2, 2. 2. X2 sama dengan 2. 2. Okay. So sini maknanya kalau kita pertama ni kita dapat X tolak 2. Dengan X tolak 3. Okay. Kita jadikan balik. Off mic, off mic. Okay, macam ni. Kalau ini. So, sama dengan A per X tolak 3 campur B X tolak 2. Darab silang. So yang tinggal adalah 2 tambah B. Okay. Saya nak tunjukkan, awak boleh buat lah menggantikan 2 sama dengan. Tapi saya nak tunjukkan apa. Saya tak dengar lagi ke? Awak hantar lagi ni. Dengar. Hai, Ali Syarifuddin, tolong check. Tolong check awak punya mic sekejap. Ada yang dengar? Ada yang dengar? Okay. Okay, yang ni saya nak tunjukkan, yang ni awak dah tahu dah kaedah ni, kaedah gantikan ni. Saya nak tunjukkan yang line slow. Ya, line slow. Okay. Okay, saya nak tunjukkan kaedah, apa nama ni? Kaedah cover up. Okay, kita sekarang nak cari nilai A. Okay, saya tunjukkan cover up. Okay, sekarang ni A per X tolak 3. Okay, A per X tolak 3. So, saya nak tutup bahagian X tolak 3 kat sini. Okay, tutup sini. So, yang ada tinggal ialah 3X tolak 1 bahagi X tolak 2. Betul tak? Betul tak? Saya tutup bahagian X tolak 3. So, saya tutup sini. So, yang tinggal ialah 3X tolak 1 per X tolak 2. Betul tak? Spawn. Betul. Okay. Sama dengan A. Ya. Yeah. Okay. A ni ganti dengan berapa? Saya tak gantikan nilai X sini berapa sama? X sama dengan berapa sini? Kira kosong. Kalau kira kosong sini, X ni sepatutnya berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Kalau nak jadikan kosong. 3. So saya masukkan 3. Buat A kan? Kita buat 3. So 3 kali 3 tolak 1 per 3 tolak 2. So sini A dapat 9 tolak 1, 8, 3 tolak 1, 1. So A sama dengan 8. Betul tak jawapan A sama dengan 8? Okay. Tengok bawah. Kan? Sama dengan 8. Oh, betul tu. Okay. Nak cari B. So B. Ambil kerjaan balik. Dekat sini 3X tolak 1 bahagi B. B X tolak 2. Kalau X tolak 2 tutup sini 2 dengan X tolak 3 lah. Ok, sama dengan B. B kat sini adalah X tolak 2. So jadikan kosong sini. B sama dengan X sama dengan berapa? Kalau nak jadikan kosong, X sama dengan 2. Berapa? 2. Masuk je gantikan 2 sini. 3 kali 2 tolak 1 per 2 tolak 3. So 6 tolak 1, 5. 2 tolak 3, negatif 1. So B sama dengan negatif 5. So sama dengan bawah. Okay, dapat nilai. A sama dengan 8. B sama dengan negatif 5. So, soalan dia tadi. Soalannya 3x tolak 1 x kuasa 2 tolak 5x
Tambah 6 sama dengan 8 per X tolak 3 tolak 5 per X tambah oh, sorry, tolak 2. Tolak 2. Okey. Boleh tak buat ni? Okey, sama ada ada dua kaedah. Satu sama ada awak boleh buat secara penggantian nilai ataupun buat kaedah cover up. Saya terima dua-duanya. Okey, cuba yang ni pula. Cuba yang ni. Okey, yang ni saya pecahkan. So yang ni dekat saya pecahkan dulu. Apa nilai dia? Tekan calculator. Tekan calculator. A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 16. So sini X1 berapa, X2 berapa. Okay, X1 sama berapa? X1 sama dengan 4. Ya, yeah, sekali tu kan. Berapa? X1 sama dengan? 4. 2.74. Ha? X2? X2 sama dengan negatif empat. So kita boleh tulis balik benda ni. Oh. Kita dah mereka tulis. X tambah 1, X tambah 4, X tolak 4. So ini kita pecahkan dapat. Kita akan dapat A bahagi X tambah 1 campur B per X tambah 4 tambah C per X tolak 4. Okay. Yang ni boleh tutup mata boleh. Okay. Tak payah tutup mata kena 2 kan. Kita kena buat penggantian lah. Okay. 2x kuasa 2 tolak 9 sama dengan A kali berapa? X tambah 4. X tolak 4 tambah B bla 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 sampai habis. Okay, try buat yang ni. Okay, saya buat sendiri yang ni. Saya tak tunjukkan. Okay, soalan 3. Soalan 3. Okay, oh, okay. Ini banyak lah. Okey, yang ni saya kirakan dulu. Masukkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 2. X1 berapa, X2 berapa. Dan kita 1, 3. Negatif 1. Negatif 2. Dengan negatif 2. Okey, X campur 1, X campur 2. So kat sini ada berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4. Saya ringkaskan kepada A sama dengan X campur B per X kuasa 2 campur C per X campur 1 campur D per X tambah 2. Okay. Boleh? Ada 4 jawapan. Okay, seterusnya yang ni. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, C sama dengan 9. 1 berapa, X2 sama dengan berapa? Satu. Tiga. Tiga. Tiga lah dulu kan. So kat sini dapat X. X tolak tiga. X tolak tiga lah.
X tolak 3 dan X tolak 3. Ok, dia dua lah. So A per X tolak 3 campur B per X tolak 3. Ok, macam mana? Ok tak air ni? Faham ke tak faham ni? Alhamdulillah. Ah, orang tak apa clear. Lain tak okey, lain tak okey. Faham. Nak sambung lagi ke untuk kena peserta peras? Orang tak apa clear. Ah, kita nak buat sambung dulu lagi ke? Ha, apa dia? Buat dah dulu tadi dah aku pening. Lain tak apa nak elok ke? Okey, hari Jumaat nanti kita masuk. Pukul 8.45. Boleh ya? Okay. Boleh, sir. Dekat BKM09. BKM09. Face to face dah kan? Ya, face to face. Face to face pada hari Jumaat ni. Pukul 8 kan? Ah, okey, nanti masih saja. Bilik BKM09. BKM09. Okey, saya nak download attendant dulu. Sekejap mana, jangan keluar mana. Okey. Ada seorang tak datang ni. Ada dua orang tak datang kot ni. Dua tak datang. Okey. Saya rasa sampai situ saya dulu. Nanti saya akan upload rakaman ni ke dalam CDOS. Dan saya minta awak buat latihan yang hari tu pun masukkan CDOS. Yang hari ni punya latihan pun ada 2-3 latihan soalan ni pun masukkan dalam CDOS. Okay. Saya dah tengok awak buat penyelesaian lah. Saya tak susah mana pun benda ni kalau awak buat betul. Okay. Sampai kat sini dulu kita berhenti. InsyaAllah kita akan jumpa secara face to face. Kita baru jumpa lah muka dengan muka macam mana. Pada hari Jumaat ni pukul 8:00 dekat BKM09 dekat Jabatan Mekanikal bagi podcast. Okey, bila kita pergi buat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, sir. Jazakallah. Okay, bye. Syukran jazilan. Hi, guys. Bye-bye. Geraldo. Jom, lepas peraja. Aku lain slow bodoh. Hai. Hello. Sama, aku boleh relax. Relax. Jangan marah-marah. Chill lo. Single PM Hilmi. Wajah. Bye. Bye. Bye, good night.